Oke, kita sekarang perjalanan ke Pakuasan. Pakuasan, jalan kaki ya, jangan lupa jalan kaki. Tadi itu stasiun Cangwa. Ini lambaikan tangan, tidak dapat. Ini melewati taman tadi. Kita menelusuri jalan. Teman-teman kita akan jalan-jalan ke Pakuasan. Jalan kaki. Sebenarnya dekat ya, itu kelihatan. Tapi kalau di sini lumayan jauh. Oke, kita jalan ya. Pak lupa. Jangan lupa bagi ya, Pak. Kalau lupa sederhana. Ini tadi jadi perapatan, kita belok ke kanan ya. Ya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Tadi dari itu dulu, tadi belok ke kanan. Sampai itu jalan aja. Sekitar 1,2 kilo. Kita jalan-jalan. Biar kaki kita menjadi sehat. Ya Mas Har? Jalan kita sudah sehat ya Mas Har? Rombongan kita kan? Bersama MTCT CI yang dikomandani oleh Mas Jerry. Oh itu, kepalanya sudah kelihatan. Jangan lupa jantung, jangan naik ya. Kita akan nanjak dengan tanjakannya tinggi sekali. Ini bukan tanjakan Pak, tangganya Pak. Ya. Kita nanjak ya. Ini memang Melayu sih Om. Anak muda Melayu. Oh kalah kalau Wong nomor sih. Tanjakan yang luar biasa. Wih, ada berapa? Masih nanjak lagi ki, sana. Masih nanjak lagi, bro. Oh, yang penting bahagia lah. Jangan apa ya? Terus aja. Oh, pacaran tok ya pergi. Malas malas sih tok. Panas ya. Iya. Sehat. Sehat Mas Har? Gimana rasanya Mas Har? Sehat? Ketemu yang ambekan di Sidoro lagi. Oh, kalah sih sama sama anak muda kalah lah. Oh ibu sini. Oh pinter. Ini udah spot yang pertama. Ada bangunan dua lantai. Yang ini pusola. Ini spot yang pertama. Kita masih nanjak lagi. Masih nanjak lagi kawan-kawan. Ini mungkin. Kita ada di kita berada di air terjun Kuala Condong. Mantap. Ini adalah air terjun yang sangat luar biasa. Untuk spot foto ya teman-teman.
bagi teman-teman yang mau support Popon itu di Indonesia. Batu Raden. Orang muda. Hai, assalamualaikum. Salam. Jangan lupa bahagia. Apa yang bahagia ya itu itu ya. Ya, ya. Yang kedua udah ngos-ngosan nih. Ngos-ngosan. Nah ini ya spot yang pertama ya. Ini adalah tulisannya luasan ya. Bahagia. Dan bahagia. Semuanya bahagia terus. Iya, tenang-tenang aja. Aman. Asyik orang. Kita cari teman-teman, harap orang. Kita istirahat di sini sambil menikmati apa-apa? Krim. Ini adalah tempat parkir ya. Ini tempat parkir. Arah sini, Mas. Tapi ternyata sejuk. Karena kita naik. Ini kita jadi di Kapuasan. Kapuasan adalah tempat banyak sekali orang-orang Indo yang main di sini ya, karena banyak sekali tempat-tempat yang indah di sini, dan juga di sini tempat berkumpulnya teman-teman semua untuk ya istilahnya refreshing di sini, walaupun tempatnya jauh ya, karena kita berada di ketinggian. Jadi kalau harus ini harus naik ya. Dan oh masih kita ada puncak itu. Ini masih di tengah-tengah. Tapi udah ngos-ngosan. Intinya keren. Dan ya lumayan lah ini. Awalnya dingin, lumayan. Cukup. Awalnya dingin. Dan juga. Awalnya kita hari ini makannya green, tapi jangan lupa mat di bawah ini ya. Lag. Dan komennya. Kita di bawah sini komen ya. Semua bahagia. Bu, kita mau jarak mana-mana. Silakan komen di bawah ya. Maknyus. Terima kasih, Bos. Orang yang kelelahan naik. Kalah sama ini nih. Lari. Dipangan si es krimnya kue. Iya, belakangan dan. Ya, makan dulu es krim dulu ya. Lur. Kita ngajak lagi, Lur. Sama tuh ada Color Channel. Dan kawan-kawannya. Kita ngajak. Masih ngajak ya. Kita bisa melihat bawahnya kota Changhua dari sini. Pola-pola. Teman-teman pada keselan. Kuat orang iki padha, Jan. Wong loro iki jenenge men. Kita tenang sampai sini. Biasanya
lagi sinau main banget. Nah. Ya, hebat. Anak-anak apa lagi bergaya ini? Anak-anak bergaya. Lah, ih. Yeah. Lagi berfoto dengan gayanya masing-masing. Ini adalah patung seputar di Taiwan ya. Jadi di kawasan. Oke. Kita sekarang mau ke jembatan. Inilah. Orang lagi kaya. Lagi berbicara dengan anak kecil. Bakul-bakul. Bayangin bakul-bakul ini. Melewati jembatan. Lewat sini, Pak. Muter anak mobil. Pak. Kita dulu ya, mau disiapin ya. Yes, Taiwan, yes, Taiwan. Sini. Dan di belakang adalah kota Changhua. Tempat yang berbeda lagi, kita jalan yang berbeda lagi dari jalan tadi, agak landai sedikit. Lumayan landai, tapi ya tetap turun. Lumayan juga sih. Ini belum pernah kesini saya ini, baru pernah pertama kali lewat sini. Malas banget mas lagi. Wong Vietnam kid terkorup, terkorup se Asia. So natural ini sih. Nah, dosa terkorup.
kita turun. Oh, tempatnya sangat luar biasa. Ada jembatannya ini. Lihat jembatan. Sebuah perempatan kita bingung, Pak. Kita perempatan kita mau kemana? Ke Civil Bridge. Ada Civil Bridge, ada Civil Bridge and Water itu. Itu ada tulisannya. Oh, Pundut. Naki lembah, salah ya? Cari kita, Ya orang mungkin dia ngerti jalannya. Pengalaman harus ikut yang terbaik, ngomong ya. Masuk. Penting jangan lupa. Oke, laksanakan aman. Wah, itu ibu-ibunya sih kan milih. Cain. Ini kubah kan anak-anak kembang ya? Kacang. Kamu pesennya Mas Pak Ustadz Doli. Itu garing. Pak Doli kesini ngasih kacang teles. Memang dapat di arahnya sebelah. Ya, oke, demikianlah tadi jalan-jalan kita Monien liburan ke 5 hari. Monien 5 hari ya. Kita ke Pakuasan. Terima kasih. Jangan lupa telah bahagia. Oke. Telah mendengar telah melihat video ini. Jangan lupa bahagia dan berikan yang terbaik. Cukup sekian dari Nuha dan Nuna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.